Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi sama ibu. Hari ini kita tetap belajar melanjutkan pembelajaran yang sudah. Nah, sebelum belajar, ibu tanyakan dulu nih, gimana pengalamannya, gimana rasanya beberapa pertemuan masih belajar secara daring atau jarak jauh. Dipahami tidak materi-materi sebelumnya, ya? Nah, karena dalam matematika, kalau misalkan materi yang sebelumnya kalian belum paham, kalian kalau melihat video yang ini, yang selanjutnya, itu pasti tidak akan paham. Kenapa? Karena matematika itu adalah ilmu yang berkesinambungan. Jadi kalian harus dipahami dulu materi yang sebelumnya. Oke? Mudah-mudahan kalian memang sudah dipahami ya materi yang sebelumnya. Oke, sekarang sebelum belajar seperti biasa, ibu absen dulu ya. Oke, hadir semua kah hari ini? Oke, mudah-mudahan hadir semua ya, biar kalian tidak ketinggalan materinya. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kita baca doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa ya, Ibu, sekarang kalau sebelum belajar itu pasti ada apa coba? Oke, video ya. Nah, kalian biar tidak bosan, kita lihat dulu video yang diberikan oleh Ibu. Selamat menyaksikan. Thank you.
sudah dilihat videonya? Kalau sudah, pasti kalian bisa menyimpulkan atau bisa diambil hikmah dari video tersebut. Apa coba? Nah, kalian bisa melihat di sana ada seorang anak perempuan ya, yang lagi berusaha membantu menerbangkan apa itu ya, pesawat ya. Nah, karena baling-balingnya atau sayapnya itu ada yang patah. Nah, dia tetap berusaha walaupun ketika menerbangkannya jatuh lagi ya. Nah, yang dapat kalian ambil itu berarti dari video tersebut itu jangan mudah menyerah dan putus asa. Karena kalau kita tetap berusaha, dicoba lagi, nah hasilnya itu akan menghasilkan yang kita harapkan dan pesawat itu akan terbang juga ya, walaupun beberapa kali gagal. Nah, sama halnya dengan kalian. Kalian lagi belajar ya, pasti ada rasa malas, bosan ya, apalagi contohnya kalau belajar matematika lah ya, jangan jauh-jauh. Nah, kalau belajar matematika pasti kalian merasakan, Bu, susah ya, ketika ngotret atau ketika mengerjakan salah lagi. Tapi kan kalian tidak mudah putus asa. Jangan sampai kalian gara-gara tidak bisa sekali sudah mundur ya, tidak dicoba lagi, tidak dilatih lagi. Kenapa? Karena nanti kalau kalian mudah putus asa ya sudah, tidak akan bisa-bisa ya. Namanya juga belajar. Belajar pasti banyak salahnya, tapi kalian nikmati proses itu ya. Kalau kalian tetap berusaha, berlatih dengan giat, rajin, ulet, insyaallah kalian nanti lama-lama juga akan bisa. Jadi jangan menyerah, tetap semangat mengejar cita-cita kalian. Suatu saat nanti kalian akan menggapai cita-cita tersebut. Oke? Nah, itu dari video tersebut ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat baru. Nah, sebelum ke persamaan kuadrat baru, Ibu ingatkan dulu nih, pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang jumlah, selisih, dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Oke, untuk rumusnya, jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu apa? Oke, min B per A. Nah, untuk selisih persamaan kuadrat itu apa? Akar D per A. Akar D-nya apa? B kuadrat min 4 AC per A ya. Nah, untuk perkalian persamaan kuadrat itu apa? C per A ya. Ya, kalian mudah-mudahan sudah mengingatnya karena itu pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu kalian harus bisa membuat persamaan baru di persamaan kuadrat. Jadi kalian nanti harus bisa mengerjakan soal ya, menyelesaikan persamaan kuadrat baru ya di persamaan kuadrat. Oke? Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik dapat menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, perhatikan semuanya. Nah, di sini itu ada persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru, kalian tentu tahu persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di persamaan ini pasti dia mempunyai dua akar ya, yaitu X1 dan X2. Nah, setelah X1 dan X2, kalian pembahasan sebelumnya itu mencari akar-akar itu kan ada pengkuadratan ya, ada pemfaktoran. Nah, di sini X-X1 dikali X-X2 sama dengan 0. Nah, Ibu langsung di sini menentukan karena kalian pasti sudah bisa ya, kalian kalikan yang di dalam kurung ini sehingga dia menghasilkan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. X kenapa Ibu asosiatifkan atau dikelompokkan? Karena biar kita tahu bahwa di sini X1 ditambah X2 itu ada rumusnya kemarin untuk mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat ya, yang rumusnya apa? Adalah min B per A. Nah, sekarang kalau yang ini ditambah X1 dikali X2 itu juga udah ada rumusnya. Apa kemarin? C per A. Nah, persamaan kuadrat baru itu
menggunakan rumus yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya, itu mencari jumlah, selisih, dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, nyambung ke sini, ke persamaan kuadrat baru, ya. Makanya, kalau yang minggu kemarinnya belum paham, ke sini pasti tidak akan paham. Kenapa? Karena yang ini itu melanjutkan pertemuan sebelumnya, oke? Nah, untuk mencari persamaan kuadrat baru, itu rumusnya ini. X kuadrat dikurangi JX ditambah K sama dengan 0. J di sini itu menentukan jumlah akar, ya, yang rumusnya ini X1 tambah X2 dan rumusnya min B per A. Dan ini K ini adalah kali akar. Kali akar berarti yang ini perkalian akar. X1 kali X2 yang rumusnya C per A. Ya, ini materi umumnya dulu. Nanti Ibu jelaskan dengan contoh soal biar kalian lebih paham, oke? Oke, ini ada contohnya. Yang pertama, lihat. Diketahui persamaan kuadrat, Ibu singkat PK ya. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Ya, jadi ini sudah punya akar-akarnya. Nah, perintahnya tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Itu contoh soalnya. Ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu seperti biasa dari persamaan ini. Tentukan apa? A, B, C-nya. Nah, sekarang A-nya di sini berapa? 1, B-nya negatif 3, C-nya positif 5. Setelah itu, karena tadi untuk menentukan persamaan kuadrat baru itu rumusnya apa? X kuadrat min JX plus K sama dengan 0. Berarti kita harus mencari penjumlahan akar-akar dulu. Berarti apa? X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ya, min B per A, B-nya berapa? Min 3, min B. Min-nya masih tetap ditulis. Negatif 3, B-nya berarti negatif 3 per A-nya berapa? 1. Ya. Sehingga di sini kalikan negatif kali negatif positif. 3 dibagi 1 3. Berarti X1 tambah X2-nya itu 3. Yang kedua tadi kita memerlukan apa? K itu apa? Perkalian akar. Berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya. C-nya berapa? 5. A-nya 1. Berarti 5 dibagi 1 adalah 5. Ya. Ingat-ingat X1 tambah X2-nya 3, X1 kali X2-nya 5. Oke. Nah, setelah kita mencari atau mendapatkan X1 tambah X2 dan X1 kali X2, nah, kita lihat di soal tadi dia mempunyai akar-akar yang 2X1 dan 2X2. Nah, kita ke sini 2X1 ditambah 2X2. Kalau kita kelompokkan berarti seperti ini, boleh ya. Nah, 2X1 tambah X2. Duanya kita keluarkan, yang di dalam kurungnya X1 kali X tambah X2, ya. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa X1 tambah X2 itu berapa? 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ya, ini untuk penjumlahannya. Untuk perkaliannya berarti 2X1 dikali 2X2. Nah, ini kalikan 2 kali 2, 4. Ya, yang di dalam kurungnya X1 dikali X2. Nah, 4 X1 kali X2-nya berapa? Nih, sudah ada 5. Berarti 4 kali 5 itu hasilnya 20. Ya. Nah, setelah mendapatkan 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 6 dan 2X1 dikali 2X2 sama dengan 20, kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru. Rumusnya apa? Nih. Rumusnya tadi X kuadrat min JX ditambah K sama dengan 0. J itu berarti yang mana? J itu adalah ini. Berarti 2X1 ditambah 2X2. Ya. X di sini ditambah K-nya berarti 2X1 dikali 2X2 sama dengan 0. Ya. Nah, kita sudah dapat X kuadrat min, ini berapa tadi?
6x ditambah yang ini 20 ya. Berarti persamaan kuadrat barunya dari soal yang tadi itu adalah x kuadrat min 6x plus 20 ya. Bisa dipahami tidak? Nah, kalau belum dipahami, boleh kalian putar lagi videonya. Silakan pahami dan catat di buku catatannya. Oke? Contoh yang kedua, ya, perhatikan. Di sini persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Dan akar-akarnya di sini 1 per x1 dan 1 per x2. Ya, kalau tadi akar-akarnya 2x1 dan 2x2, sekarang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2. Perintahnya sama, tentukan persamaan kuadrat baru ya. Langkah pertama sama seperti tadi. Kita tentukan dulu A, B, C-nya dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya berapa di sini? Oke, A-nya 2, B-nya positif 5, dan C-nya negatif 3. Langkah pertama sama. Kita tentukan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B, min B-nya berapa? Min 5 per A-nya 2. Berarti hasilnya 5 per 2. Negatif 5 per 2. Yang keduanya X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti C-nya min 3 per 2 ya. Nah, kita sudah dapat X1 tambah X2-nya negatif 5 per 2. Dan X1 kali X2-nya negatif 3 per 2. Nah, setelah ini kita cari jumlah akar-akar persamaan kuadrat ya. Dengan rumusnya apa tadi? Yang akar-akarnya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau pecahan, ya di sini kan pecahan nih. Berarti kalian harus menentukan penyebutnya dulu. Samakan dulu penyebutnya. Berarti menjadi X1 kali X2. Di sini sudah ada X1, berarti tinggal X2 ditambah. Di sini sudah ada X2, berarti tinggal X1 ya. Nah, di sini X2 tambah X1 sudah ada. Tadi berapa? Negatif 5 per 2 dibagi. Ini X1 kali X2 juga sudah ada. Berapa? Negatif 3 per 2. Nah, di sini pembagian dibagi pembagian lagi. Masih ingat caranya? Oke, negatif 5 per 2 dikali. Yang ini berubah jadi kali. Yang ini dibalik, 2 per negatif 3. Ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti 5 kali 2, 10. Ini 2 kali 3, 6. Berarti 10 per 6. Atau kita sederhanakan bagi 2 menjadi 5 per 3. Itu untuk X, X1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, untuk yang kedua itu berarti 1 per X1 dikali 1 per X2. Tinggal dikalikan 1 kali 1, 1. X1 kali X2 berarti X1 kali X2. Berarti 1 per X1 kali X2 nya berapa? Ini ya, negatif 3 per 2. Sama seperti tadi caranya 1 dikali 2 per negatif 3. Positif kali negatif, negatif 2 per 3. Ya, itu hasilnya. Setelah kita cari penjumlahan dan perkaliannya, seperti biasa masukkan ke rumus X kuadrat min JX ditambah K sama dengan 0. Atau X kuadrat min J nya yang ini berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2 kali X ditambah K nya 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan 0 ya. Setelah itu masukkan X kuadrat min, ini sudah ada 5 per 3 X ditambah yang ini. Oke, negatif ya, langsung aja ibu di sini negatif 2 per 3 sama dengan 0 ya. Setelah ini, biar tidak ada pecahan, kita semua ruas itu dikali dengan 3. 3 kali X kuadrat hasilnya 3X kuadrat min 3 dikali 5, 15. 15 bagi 3, 5X min 3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2 sama dengan 3 kali 0, tetap 0. Berarti persamaan kuadrat barunya itu adalah 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, ibu tidak akan banyak-banyak mengasih contoh soal. Ibu hanya mengasih contoh soal 2 soal. Kalian silahkan pahami dari contoh 1 dan contoh 2 ya. Oke.
Oke, seperti biasa, setelah kalian melihat penjelasan dari ibu, itu ada latihan soal ya. Ibu tidak banyak-banyak, hanya 2 soal saja. Perintahnya sama seperti tadi ya. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan x1 dan x2 ya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2, yang keduanya x1 tambah 1 dan x2 tambah 1. Jadi kalian dari 2 contoh ini, kalian tentukan persamaan kuadratnya yang ini, kalian mencari persamaan kuadrat barunya dengan akar-akarnya yang ini ya. Silahkan, tidak dicoba tidak akan tahu bahwa kalian paham atau tidak. Oke? Nah, setelah kalian mencatat latihan soal, kalau waktunya sudah habis, biasa kerjakan di kobongnya. Kalau masih ada, silahkan di kelas manfaatkan waktu yang ada ya. Nah, karena waktunya sudah habis, berarti kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Dan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, itu tentang fungsi kuadrat. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.